Dajjal ketika mana datang, hadis ni riwayat Imam Ibn Majah. Cuba ya, ya bayang sikit sudah. Yang kata Dajjal bawa syurga. Nabi SAW sebut, Dajjal pada akhir zaman, dia akan menguasai semua makanan atas muka bumi ini. Bahasa mudah kita sebut, istilah monopoli. Maknanya gula dia pegang, beras dia pegang, ikan, semua benda makanan dia pegang. Sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, habis itu orang Islam akhir zaman nak makan apa ya Rasulullah? Baginda menjawab, cuba bayang tengok silam, betapa teruknya zaman Dajjal ni. Nabi SAW menjawab, umat Islam akhir zaman akan bertahlil, sebut la ilaha illallah, bertakbir, Allahu Akbar, bertasbih, Subhanallah, beristighfar, Astaghfirullahalazim. Zikir tersebut akan menggantikan makanan, kata Nabi SAW. Maksudnya di sini, Ustaz, zikir yang disebut oleh umat Islam akhir zaman, zikir itu bukan mengenyangkan Islam. Zikir itu tak kenyang. Duk kasar bahasa, duk lapang sebab tu lah. Tapi zikir tersebut akan membuatkan orang Islam akhir zaman sabar dengan kelaparan. Hadis itu nak menunjukkan kepada kita, bila Dajjal keluar, umat Islam yang lawan Dajjal mengalami kesiksaan yang cukup-cukup teruk. Cukup-cukup teruk. Sebab itu Nabi sebut, berapa ramai manusia akan ikut Dajjal. Dia offer tu, silap. Ha, kamu ikut aku, mengaku aku sebagai Tuhan, aku bagi makan secukupnya. Aku bagi kemewahan secukupnya. Aku buat gelanggang futsal, aku buat bangunan, aku bagi kat kamu kerja dan sebagainya. Hak bangkang dia, Ustaz, teruk ketika tu. Tengok silap, cuba bayang tengok betapa susahnya akhir zaman tersebut. Umat Islam semua kelaparan. Kita malam ni ngaji boleh juga dengar-dengar kan. Nuan nak kita. Hak suruh puasa sunat, kuliah, puasa Ramadan pun susah hati dah. Ni baru jamadil akhir. Susah hati dah nak masuk Ramadan. Esok nak puasa Ramadan, hari ni kira makan cukup-cukup. Pasal apa? Dia kata esok nak puasa dah. Seolah-olah bila puasa Ramadan sebulan tak makan langsung, padahal siang je tak makan, malam boleh makan buat tu lah. Jaga silalah. Sebab tu kita minta ayah-ayah yang ada di sini, kalau boleh mulai esok, lusa lah, lusa. Mulai lusa, sama-sama puasa sunat. Misalkan. Latih diri kita semula untuk berpuasa sunat. Ajaklah isteri anak-anak kita puasa sunat semula. Misalkan. Sebab bila Dajjal datang bawa syurga, ramai yang tewas. Kalau tidak, para Nabi tak pesan pada umat dia. Semua Nabi pesan pada umatnya. Fitnah paling besar adalah fitnah Dajjal.